Menko PMK Puan Maharani didampingi Chief de Mission Indonesia pada Asian Games 2018, Komjen Pol Dr. Andes Syafruddin MSI menyampaikan undangan resmi kepada Presiden Korea Utara Kim Jong-un untuk menghadiri opening ceremony Asian Games 2018 pada tanggal 18 Agustus 2018. Undangan diterima Wakil Pemerintahan Korea Utara Kim Jong-nam yang mewakili Presiden Korea Utara Kim Jong-un di kantor pusat pemerintahan Korea Utara di Pyongyang Senin. Bagi saya ini 30 di bawah jeron lebih senang daripada 30 di atas. Rombongan delegasi Indonesia yang terdiri dari Puan Maharani, Syafruddin, Sesmenko PMK YB Satyasana Nugraha, serta Direktur Asia Timur dan Pasifik Kemenlu RI Edi Yusuf tiba di Bandara Pyongyang International Airport pada pukul 8.45 waktu setempat. Pada pukul 10.45 waktu setempat, rombongan delegasi bertatap muka langsung dengan Kim Jong-nam yang mewakili Presiden Korea Utara Kim Jong-un di kantor pusat pemerintahan Korea Utara. Pada kesempatan tersebut, Puan Maharani bersama delegasi juga berdiskusi tentang perkembangan hubungan bilateral kedua negara, permasalahan regional, persiapan Asian Games 2018, termasuk juga pengakuan atas keberhasilan kinerja Polri. Puan Maharani selaku ketua rombongan menyampaikan cenderamata, Kaka, Atung, dan Bim-Bim, maskot Asian Games ke-18 tahun 2018. Komjen Polisi Dr. Andes Syafruddin MSI pada kesempatan tersebut memastikan kehadiran beberapa pejabat tinggi dari negara-negara kawasan Asia untuk hadir di Indonesia. Menurut Syafruddin, dia bersama kepolisian RI bertugas memberikan jaminan keamanan delegasi mancanegara yang datang untuk bertanding dengan nyaman, tanpa gangguan selama Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang.